Ya, halo, selamat pagi mahasiswa. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu Dian sebagai operator. Jadi tadi kami sudah berbicara dengan saya sudah berbicara sedikit dengan Ibu Dian. Ibu Dian sebagai operator akan memute mic saudara semua. Jadi nanti kalau mau tanya, raise hand, nanti Ibu Dian yang akan unmute mic kalian. Bisa dipaham ya? Halo? Iya, Bu, mengerti. Oke. Okay. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, kita mulai. Ya, silakan Ibu Dian, kita bisa mulai termasuk untuk merecord begitu. Baik, Ibu, ini sudah saya mulai proses recordingnya. Mikrofon peserta akan saya mute. Silakan nanti jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, terima kasih Bu Dian. Mau nanti seandainya ada mahasiswa yang terlambat masuk di admit saja Bu Dian, nggih, matur nuwun. Jadi mahasiswa materinya sudah ya ini. Kemarin sudah saya share pesannya. Silakan. Ini. Okay. Hari ini kita mempelajari tentang yurisdiksi. Okay. Ya. Oke. Okay. Materi tentang yurisdiksi pengadilan, pengadilan mana yang memiliki wewenang kan itu? Itu ada, saya harap kalian sudah membaca di sini. Sambil mendengarkan kuliah saya, seperti biasa, akan ada kuis. Nah, untuk memudahkan penilaian, saudara, kuisnya langsung saya split. Untuk yang kelas D dan untuk kelas G. Ini ya, saya share di chat. Jadi sekali lagi yang baru menyusul, kalau Anda bertanya, raise hand, gunakan fitur raise hand, gitu. Nanti Ibu Dian sebagai operator akan mau unmute saudara. Bisa dilihat ya untuk quiz. Jadi kelas D Anda klik yang link kelas D, yang G Anda klik link kelas G. Jadi silakan Anda mengerjakan. Ini kurang lebih kuisnya. Bisa dilihat ya. Oke. Ini. Kuis saya bisa dilihat ya, Bu Dian ya. Bisa, Ibu. Okay. Ini di Google Form, nggih. Ya, nggih. Leres. Oke, okay, itu kurang lebih silakan Anda mendengar. Nanti saya beri waktu kira-kira 15 menit terakhir begitu untuk Anda mengerjakan kuis. Kuis soal-soal itu ada dari materi saya pagi ini. Terus itu kita bahas secara cepat. Baik, kita mulai. Jadi untuk menentukan yurisdiksi tidak semata-mata oh itu karena melibatkan orang Indonesia. Kemudian harus pengadilan Indonesia yang berwenang untuk mengadili sengketa yang mengandung unsur asing begitu. Tidak. Sehingga seperti melanjutkan yang minggu lalu, kalian kan sudah membaca yang minggu lalu. Jadi
tujuan mempelajari HPI. Ini kan minggu lalu. Yang paling awal itu adalah untuk menentukan yurisdiksi pengadilan. Misalnya yang minggu lalu sedikit saya ulang, ada kecelakaan pesawat Singapore Airlines di airport di luar negeri di Taiwan, korbannya salah satunya WNI. Pengadilan mana yang berwenang? Bisa tiga. Nah, yang menentukan apakah kalau dalam hal ini pengadilan Indonesia yang mau mengambil sengketa itu, penyelesaian sengketa itu, tidak semata-mata, oh itu karena WNI, jadi bisa diadili di Indonesia atau di Jakarta, tidak ada rule-nya, saudara ya. Nah, itu yang kita pelajari sebagai tujuan pertama HPI. Oke. Selanjutnya, kita besarkan. Bu Dian, nanti seandainya ada yang tidak jelas atau saya salah display, mohon diingatkan. Iya, Bu. Ya. Jadi ini kuisnya. Nah, jadi untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atas para pihak ya dalam sengketa perdata internasional. Jadi ada dua untuk menentukan yurisdiksi pengadilan. Rule-nya beda. Kalau untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atas para pihak, berarti para pihak itu kan person. Bisa another law person, bisa reh person. Paham ya? Jadi bisa badan hukum, bisa manusia biasa. Jadi pengadilan untuk menentukan yurisdiksinya atas para pihak yang bersengketa ya, dalam sebuah kasus yang ada unsur asingnya, itu ditentukan, kalian baca ini dasar hukumnya. Bukan yang saya sudah sebutkan. Sumber-sumber hukum HPI ya, antara lain hukum acara perdata, baik itu HIR, RPG, RV, dan Alhamen Pepalingan. Coba kalian baca sendiri, ini banyak ada di Google, ya kan? Seperti itu, undang-undang ini tersedia. Intinya, di slide-nya Bu Afifah yang sudah kalian baca juga, itu saya menyarikan prinsip-prinsip bagaimana cara menentukan yurisdiksi. Yurisdiksinya pengadilan Indonesia atas para pihak yang bersengketa dalam hukum perdata internasional. Itu dulu, personal. Ya. Prinsip-prinsipnya yang pertama, aktor sekuitur forum re. Itu prinsip universal sesungguhnya. Dan prinsip aktor sekuitur forum re ini sesungguhnya juga berlaku juga sih dalam hukum acara perdata nasional. Jadi prinsip utama itu penggugat menggugat di daerah hukum tempatnya tergugat. Ya. Jadi ini untuk melindungi tergugat. Ya, tergugatnya kan dia kan dalam posisi bertahan begitu ya. Aduh kok saya diserang. Kan lebih baik dia digugatnya di tempatnya dia sendiri, biar penggugat yang datang ke tempat tergugat. Jadi artinya aktor sekuitur forum re itu bahasa Latin ya ini, pelaku dalam hal ini pelaku itu penggugat harus mengikuti sekuitur, mengikuti forum tempatnya yang digugat. Itu prinsip universal sesungguhnya dalam hukum acara perdata. Permasalahannya prinsip ini itu universal. Tapi di sini tuh kan kadang pihak tergugatnya tidak di Indonesia. Lah, itu. Sehingga kita berbicara prinsip yang selanjutnya. Prinsip selanjutnya. Nanti pelan-pelan saya juga akan memberikan, saya akan pause juga bernafas memberikan kesempatan pada peserta untuk tanya-jawab 2-3 menit. Oke, sekarang saya jelaskan semuanya dulu. Jadi prinsip yang kedua kemudian dalam HPI, selain yang utama aktor sekuitur forum re, adalah jika tempat kediaman tergugat di Indonesia tidak diketahui, entah itu missing atau gimana ya, maka menjadi yang berwenang adalah pengadilan di daerah hukum
penggugat kalau tidak diketahui. Silakan Anda cek itu di HIR, RPG, RV, dan bahkan juga dalam undang-undang perkawinan. Kadang kan ada pertikaian suami istri begitu ya, umum lah. Satu gak betah, wis aku pokoknya mau keluar aja dari rumah tangga yang kayak hell ini, yang kayak neraka. Gak ngomong-ngomong. Nah, terus kalau mau gugatan cerai kemana dong? Tergugatnya gak diketahui tempatnya. Nah, oleh karena itu diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini, yang prinsip kedua itu sesungguhnya bisa digunakan dalam hal misalnya alasannya, lah tergugatnya di luar negeri gak diketahui alamatnya ya, kami gugat aja di Indonesia. Kemudian prinsip selanjutnya, ini juga sangat membantu dalam perkara-perkara hukum perdata internasional. Seperti yang minggu lalu saya katakan, RV ini hukum acara perdata, sesungguhnya sudah tidak dipakai lagi di Indonesia setelah merdeka. Karena RV itu aslinya hukum acaranya perdata untuk orang golongan Eropa. Namun di Indonesia sekarang masih dipakai dalam hal-hal untuk acara perdata yang mengatur yang ada unsur asingnya. Sekali lagi itu diingat ya. Kalau HIR, RBG itu tidak ada unsur asingnya. Sehingga maka dari itu untuk acara perdata, RV itu bolak-balik masih disebut-sebut. Gitu. Jadi RV ini kalau kita baca, orang asing bahkan tidak berdiam di Indonesia dapat digugat di hadapan hakim Indonesia. Sepanjang orang asing itu yang bukan WNI dan bahkan tidak berdomisili sama sekali di Indonesia, tidak pernah. Ya, itu pengadilan Indonesia bisa memiliki yurisdiksi atas si orang asing itu. Kalau orang asing itu memiliki perikatan yang dilakukan oleh WNI. Gitu. Ya. Jadi seperti contoh majalah Time. Majalah Time. Jadi majalah Time itu kan, Anda tahu ya majalah Time. Nggak tahu di Indonesia mungkin tidak banyak beredar karena mahal majalah ini. Dipublikasi di New York, kantor pusat majalah Time. Ada sih cabangnya di Hong Kong. Time itu, waktu itu setelah Soeharto lengser, ya kan, tahun 98, tahun 99 memuat artikel panjang lebar tentang Soeharto dan kroni-kroninya. Tentang korupsinya, tentang kekayaan ilegal almarhum Presiden Soeharto, dan seperti itu. Nah, tadi yang saya sebutkan, Time itu nggak ada, nggak punya kantor di Indonesia, badan hukum kan Time itu. Kalaupun ada di Asia, ya di Hong Kong. Nah, keluarga Soeharto tidak terima. Mereka menggugat Time itu. Time menggunakan argumen, sorry, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili saya. Saya bukan WNI. Kedua, saya tidak berdiam, tidak punya kantor, dan sebagainya di Indonesia. Jadi Pengadilan Negeri Indonesia tidak punya wewenang untuk mengadili saya. Time itu argumennya seperti itu. Nah, Pengadilan Negeri Indonesia go ahead, tetap mengadili, menerima gugatan ini yang diajukan Soeharto. Yaitu salah satunya menggunakan pasal 100 RV karena Time sebagai WNI melakukan perikatan. Perikatan masih ingat ada dua kan? Perikatan karena perjanjian. Jadi memang karena kesepakatan para pihak. Dan perikatan karena apa? Undang-undang, ya kan? Salah satunya adalah karena perbuatan melawan hukum. Jadi kan, apa nama? Difamasi. Perbuatan menghina, ya kan? Menghina. Artikelnya tanya. Itu kan menghina. Itu dianggap perbuatan melawan hukum, salah satu perikatan juga kan. Itu menjadikan dasar Pengadilan Negeri Indonesia memiliki apa? Yurisdiksi. Seperti itu contoh. Apalagi sekarang kita bicara di dunia global ya, ada
internet, website-website yang suka ngaco-ngaco itu pasal 100 RV itu yang memberikan dasar pengadilan Indonesia untuk menggugati, apa, untuk menjadi memiliki yurisdiksi pada orang-orang asing yang memiliki perikatan dengan WNI. Jadi itu prinsip ketiga dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atas para pihak yang bersengketa. Yang keempat, nah, ini prinsip dasar dari kontrak ya saudara. Kontrak itu ada freedom of contract. Apa itu? Pasal 1338 BW. Ya kan masih ingat 1338. Pokoknya para pihak setuju. Nah itu menjadi undang-undang bagi para pihak sepanjang persetujuan itu legal ya, tidak melanggar hukum, disepakati para pihak, freedom of contract, it is prinsip universal. Jadi kalau para pihaknya itu sebagai bagian dari freedom of contract itu melakukan pilihan forum atau pilihan pengadilan. Misalnya perusahaan di Singapura membuat kontrak dengan perusahaan Indonesia, ekspor-impor. Para pihak sepakat untuk menunjuk apa? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian sengketa. Ya, seketika itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan atau yurisdiksi terhadap si perusahaan Singapura. Perusahaan Singapura nggak bisa berkelit bilang, oh sorry, saya kan orang Singapura atau saya perusahaan Singapura. Enggak bisa karena para pihak sudah sepakat. Jadi itu bagian dari freedom of contract. Itu juga prinsip selanjutnya untuk menentukan yurisdiksi para pihak karena adanya kesepakatan para pihak sendiri. Nomor selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah, nah, ini. Saya beri contoh aja ya, silakan dibaca. Ini nggak ada sebelumnya di slide yang ada di website. Nah ini, kita semua sepakat Universitas Brawijaya itu adalah badan hukum, benar nggak? Badan hukum kan. Badan hukum. Sesuai anggaran dasarnya dan sesuai tempat beroperasinya, ya, tempat kantor pusatnya badan hukum itu ada di mana? Di Malang. Karena itu dianggap yang memiliki apa tadi kewenangan adalah Pengadilan Negeri Malang. Misalnya, ada para pihak yang menggugat Universitas Brawijaya. Misalnya saya beri contoh, Microsoft. Ya, tahu Microsoft? Ya, pembuat komputer itu kan program kita. Kita beroperasi kan menggunakan Microsoft software. Menggugat Brawijaya atas pelanggaran apa tadi itu? Hak cipta karena Brawijaya nyebar-nyebar software-nya Microsoft misalnya. Digugatnya di mana? Ya bukan di Pengadilan Negeri Jakarta. Karena sebagai badan hukum yang menentukan adalah tempat kedudukan badan hukum itu waktu didirikan, anggaran dasarnya bilang bahwa badan hukum ini berkedudukan di Malang. Jadi dia harus digugatnya di Pengadilan Negeri Malang seperti itu. Bisa dipahami ya saudara? Jadi untuk badan hukum kan dia nggak sama dengan manusia. Kalau manusia mungkin dilihat tempat kedudukannya berdasar KTP. Kalau badan hukum tempat kedudukannya berdasar anggaran dasar atau tempat operasional kantor pusatnya. Ini penting saudara untuk menentukan tempat kedudukan badan hukum itu. Ada doktrin-doktrin HPI. Untuk undang-undangnya nggak ada, nggak punya. Tapi doktrin-doktrin HPI banyak. Karena apalagi kita sekarang berbicara perusahaan-perusahaan multinasional. Pernah dengar Unilever, Bayer, Johnson & Johnson,
itu sudah nggak jelas itu di mana. Di semua negara ada. Unilever Hong Kong ada, Unilever Thailand ada lah itu. Nah, terus kita gugatnya di mana dong? Kalau kita sebagai penggugat kan tadi prinsipnya harus menggugat di tempat yang tergugat, ngerti? Padahal Unilever itu ada di mana-mana. Nah, ada doktrin-doktrinnya, saudara. Itu nanti kita pelajari nah, setelah ini, badan-badan bisa dipahami. Jadi ini prinsip-prinsip pertama. Sehingga kalau tadi saya membuat ini, ya kan, kuis. Silakan, sekarang Anda mulai bekerja. Ini sudah ada empat yang mengumpulkan kelas G. Bagus, pinter. Tapi sekali tok ya mengumpulkannya jangan bolak-balik. Nah, jadi satu orang submit sekali lah. Nah, ya kalau nanti saya sudah memberikan jawabannya terus Anda submit ulang. Oke. Ini ya. Itu tadi yang saya tanya. Harusnya ini tidak ideal lah kuis seperti ini. Tapi ya gimana? Kalau online ya jawabannya multiple choice harusnya kan kayak esai. Ya. Jadi itu intinya. Minta maaf, Budian. Sekarang saya buka sesi tanya jawab dulu 5 menit, mungkin bisa di unmute mahasiswa. Matur nuwun. Ada yang tanya mahasiswa sebelum saya lanjutkan ke ini. Raise hand kalau ada yang tanya. Oke. Atau bisa dituliskan di chat box, saudara. Oke. Okay. Atau sulit, belum bisa paham. Oke, okay. Dina ya. Silakan. Permisi, Bu. Silakan. Permisi, Bu Afifah. Yeah. Saya ingin bertanya. Tadi pada yurisdiksi in personam dijelaskan poin kedua itu jika tempat kediaman tergugat di Indonesia tidak diketahui, yang berwenang itu adalah pengadilan negeri di daerah hukum penggugat. Lalu nanti surat panggilan itu untuk pihak tergugatnya itu dikirim kemana nggih Bu? Kalau tempat tergugatnya saja tidak diketahui. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus. Ini sesungguhnya terkait hukum acara. Jadi saya tadi memberikan prinsip-prinsip itu kalau semuanya clear begitu ya. Tapi kadang ada yang exception. Exception itu kan perkecualian ya, seperti yang saudara sebut tadi. Nah itu memang nggak saya tulis. Jadi begini, kalau itu ada di HIR, silakan Anda buka. Di RV pun ada, kalau itu melibatkan orang asing. Jadi sesungguhnya adalah menggunakan pengumuman, ada ditulis prosedurnya. Jadi pengumuman di surat kabar, di tempat kedudukan penggugat. Gitu. Atau di tempat tergugat, kediaman tergugat terakhir diketahui. Di surat kabar. Ada. Terus dipasang di kantor pengadilan di tempat tergugat. Di kalau ya kita bicara itu undang-undang kan zaman Belanda ya, mungkin enggak relevannya sekarang. Dipasang di pintu begitu, di pintu ruang sidang utama pengadilan di tempat tergugat. Kadang seperti itu, tapi ya siapa sih mau mampir-mampir ke pengadilan gitu kan ya. Atau di tempat di surat-surat kabar di tempat kediaman tergugat. Ada. Seperti itu. Kalau tergugatnya tidak jelas tempatnya. Jadi menggunakan tempat kediaman terakhir tergugat. Baik, silakan Bu. Anda terima cek kasih. Ya nanti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Satu lagi? Sudah? Baik. Izin bertanya. Saya Ibu Mona. Ya, silakan. Nama saya Nadia Ratunanda dari kelas G. Saya ingin bertanya terkait, mungkin pertanyaan saya agak sedikit lebih praktikal. Jadi saya baca pasal 6 ayat 8 RV,
bahwasanya pada kemudian itu pengadilan yang akan mengadili itu akan memberi tanda mengetahui. Itu maksudnya mengetahui itu dalam hal apa ya Ibu? Begitu saya kurang bisa memahami pahamnya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Okay. Pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Ada begini, pasal 6 itu, seingat saya ya, karena saya sendiri bukan dosen hukum acara perdata. Mengetahui itu artinya sudah diterima notifikasi. Jadi kan penggugat dari tempat kedudukan penggugat, nggak tahu mungkin di Singapura begitu, mengirim relas gugatan kepada si tergugat yang ada di pengadilan Salatiga misalnya. Oke, okay? Nah, kemudian pengadilan negeri Salatiga ini menyatakan, oke, okay, saya sudah menerima adanya pendaftaran gugatan atas sebuah perusahaan yang beroperasi di Salatiga. Itu notifikasi, artinya itu, pasal 6 itu. Jadi, dengan demikian, maka mulai dari saat itu, mulai bisa berproses gugat-menggugat itu. Maksudkan sebagai notifikasi. Nah, siapa pejabat yang memberi notifikasi, saya tidak begitu paham. Itu bukan kurang lebih jawaban saya untuk pertanyaan nomor pasal 6 ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Baik, jadi terakhir, karena waktunya juga terbatas. Sebentar, untuk Sekar Ayu nanti saya jawab ya. Ini Faiz. Untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang yang didahulukan, apakah yurisdiksi yang berdasarkan prinsip aktor sekuitur forum rei atau kesepakatan antara pihak? Kesepakatan, karena kalau kontrak lo ya, sekali lagi, maaf, ini yang perlu saya terangkan. Ini. Nomor 4 ya, saudara. Jadi, kesepakatan para pihak untuk menunjuk sebuah pengadilan itu prinsip ini hanya berlaku dalam perbuatan hukum kontrak. Ngerti? Kalau itu hukum keluarga, sengketa tanah, nggak boleh. Jadi, apa itu sanctity, jadi kemurnian freedom of contract itu harus dihargai sebagai bagian hak asasi manusia. Ya. Tapi itu hanya ada di kontrak, saudara. Jadi kalau para pihaknya itu sengketanya tentang waris, tidak boleh sepakat memilih pengadilan Singapura atau pengadilan Australia, tidak bisa. Harus mengikuti aturan hukum, nanti tabrakan dengan ketertiban umum. Tapi kalau kontrak, boleh. Hanya itu. Jadi kalau pertanyaannya didudukan yang mana, itu adalah kesepakatan apa freedom of contract, kesepakatan para pihak yang menunjuk pengadilan tertentu. Tapi hanya untuk kontrak. Kalau di luar itu tidak boleh. Sampai sini bisa dipahami. Tapi silakan Anda baca lebih jauh lagi pasal 111. Nah, Indonesia itu unik. Tapi walau bagaimanapun ada kesepakatan para pihak, pasal 118 HIR dan 99 RV juga menyebutkan pada akhirnya dikembalikan juga ke penggugat. Jadi kalau penggugat itu akhirnya memilih aktor sekuitur forum re, ya akhirnya itu. Tapi itu berarti sudah penggugat seperti gitu yang awalnya sudah sepakat dengan choice of forum, kemudian dia oh enggak jadi deh, saya memilih aktor sekutur forum re, walaupun itu dibolehkan oleh HIR. Itu sudah di blacklist kalau bisnis. Bisnis itu kan kita main kepercayaan. HIR sama RV membolehkan. Kalau di undang-undang di luar negeri, Amerika ya enggak bisa. Kecuali memang pengadilan negerinya bilang, saya kan enggak ada hubungannya dengan kontrak kalian. Kalian orang Cina, yang satunya lagi orang Arab, lo ngapain kok gugatannya di Los Angeles, kan nggak ada hubungannya, itu baru boleh nolak. Tapi biasanya mereka selalu menerima, menghormati freedom of contract. Tapi di Indonesia ini unik, yaitu tadi, kalau penggugatnya ternyata memilih aktor sekuitur forum re, dibolehkan. Tapi itu sudah terus. Untuk bisnis sudah nggak bisa dipercaya. Nakal. Jadi ini kurang lebih jawaban saya ya. Baik, untuk sebentar ya, banyak yang mau tanya ya, ini sudah berapa ini. Tapi waktunya nggak nutut. Nanti
di sesi selanjutnya ya, insya Allah kalau ada waktu, karena masih separuh slide lagi. Bagus, Anda sudah tertarik. Kalaupun tidak dijawab Bu Afifah, saya rasa Anda bisa menemukan jawabannya sendiri. Enak ya jadi dosen di zaman internet. Kan Anda bisa lihat di internet. Baik, sementara saya tutup sesi tanya-jawab, saya lanjutkan lagi. Baik, ini kan. Jika tergugat di luar negeri. Nah, ini penting. Dan ini tadi menjawab tergugat di luar negeri itu diketahui pasti memang tempat kedudukannya. Memang di Malaysia, di negara Perak, atau negara bagian Sabah misalnya. Oke. Jadi ini kalau tergugatnya di luar negeri, maka relas dokumen perkara seperti itu, kan harus seperti itu, penggugatnya orang Indonesia. Maka penggugat Indonesia wajib menyampaikan itu, nggak bisa datang sendiri. Nggak bisa datang sendiri ke Malaysia, wah, Anda ditahan oleh otoritas Malaysia. Ya. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Vienna Convention, ada dua, Vienna Convention on Diplomatic Relations, dan Vienna Convention on Consular Relations diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982. Terus RV ini juga menyebutkan, walaupun RV itu pokoknya bilang harus dikirim melalui perwakilan pemerintah. Waktu itu RV diundangkan kan belum tahun 1982. Oke. Demikian pula Anda waktu gugatan perceraian PP Nomor 9 tahun 1975 itu juga sama. Aturannya harus melalui pemerintah. Dalam hal ini Indonesia pemerintah itu siapa? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau melihat Vienna Convention tentang diplomatik dan konsular berarti Kementerian Luar Negeri. Ngerti? Tuh. Sehingga ini prosesnya. Ini saya ambil dari websitenya Kementerian Luar Negeri. Nanti kita lihat bersama-sama. Loh, Kementerian Luar Negeri apa hubungannya, Bu, dengan gugat-menggugat? Iya, karena ini sudah lintas batas, cross border. Jadi pengadilan di Indonesia, di mana si suami itu mau menggugat istrinya yang nggak jelas itu, TKI tapi main apa itu nyeleweng dengan TKI Pakistan di Malaysia, mau gugat cerai. Kan harus dipanggil istrinya yang di Malaysia tadi, benar nggak? Terus pengadilan yang di negeri Malang itu mengirim dokumen-dokumen relas seperti itu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengirimkannya ke Kemenlu. Ini ya. Kalau yang digugat itu WNA, direktoratnya beda. Kalau WNI, direktoratnya ini. Kemudian Kemenlu mengirim ke perwakilan di negara setempat. Ya, siapa itu perwakilan di negara Malaysia sana? Ya, ngikuti hukum acara Malaysia. Bisa panggilan ini dikirim ke pengadilan Malaysia di negara Sabah sana. Terus dikirimkan ke pihak yang tergugatnya di Malaysia. Atau bisa juga dikirim masih lewat lagi ke apa itu Kementerian Luar Negeri. Tulisannya ini. Kementerian Luar Negerinya Malaysia yang ada di Kuala Lumpur untuk diteruskan ke para pihak. Enggak tahu lah, aturannya tergantung negara setempat. Setelah itu, para pihak diberi notifikasi dan ada bukti bahwa para pihak sudah, si tergugat maaf, sudah menerima notifikasi relas dari pengadilan di negeri Malang ini. Ya. Maka notifikasi itu dikembalikan ke ini, yang merah ini. Kembali lagi, bulat ya. Ini bisa berbulan-bulan kalau para pihaknya itu bertempat di negara yang berbeda, urutannya gitu. Nah, contohnya adalah ini. Contoh panggilan ini. Ini singkatnya disebut sebagai surat rogatori. Saya tuliskan. Jadi urusan seperti gini, rogatori. Besarkan. Pakai bahasa Inggris pakai huruf Y, kalau bahasa Indonesianya pakai huruf I. Surat rogatori. Ini ada yang bilang request, letter of request, ada yang bilang rogatory.
Jadi urusan seperti gini tuh harus melibatkan Kemenlu, sehingga Kemenlu agak capek juga ya. Ngurusi sengketa, apalagi sengketa sekarang tambah kemana-mana. Mau sekarang bisnis segala itu kan ya nggak bisa nggak ya marketnya di luar negeri, sehingga muncul sengketa. Aduh, ada peningkatan lah sejak zaman globalisasi itu. Urusan sengketa-sengketa lintas batas itu yang melibatkan. Sehingga teman-teman mahasiswa, saya ingatkan sejak sekarang ya, tanggal 22 Oktober, ya 22 Oktober dicatat, akan ada kuliah umum dari Kemenlu. Nah, coba tahu. Ada kuliah umum dari Kemenlu. Jam 10.30 waktu kuliah ini sampai jam 12.30. Membahas ini, hukum acara yang melibatkan Kemenlu dalam proses-proses sengketa lintas batas. Apa yang akan dilakukan nanti kalau Anda sebagai lawyer, Anda punya perusahaan, para pihaknya. Termasuk Kemenlu juga akan mengajarkan tentang beberapa konvensi internasional yang Indonesia akan meratifikasi. Sehingga nggak seruat ini lagi kalau kita sudah meratifikasi konvensi internasional prosesnya. Bisa court to court. Jadi bisa pengadilan Indonesia langsung ke pengadilan Malaysia misalnya. Ya bulat kemerdekaan. Tapi kita harus ratifikasi konvensi gitu. Nggak harus lewat diplomatik lagi. Nah ini yang Indonesia sampai sekarang belum. Jadi ruwetnya, nggak hanya masalah relas, masalah mencari alat bukti, bener nggak? Kalau sengketa kan buktinya ternyata ada bukti dia nyeleweng gitu, foto-fotonya ada di atau apa kesaksian itu ada di Malaysia lah ya. Ruwet bulat kalau pakai diplomat sembarang. Sehingga ada konvensi-konvensi Indonesia mau. Jadi Kemenlu tanggal 22 Oktober ya dicatat pada saat perkuliahan. Sebentar ya Nadira ya, pada saat perkuliahan itu akan memberikan itu. Ya gimana Nadira, kenapa? Saya izin bertanya juga Ibu, kan ini terkait tergugat yang di luar Indonesia, ini itu berarti berdasarkan domisilinya atau alamat yang tertera di KTP, begitu. Apakah harus WNA atau berlaku juga untuk WNI yang di luar negeri, begitu Ibu? Pertanyaan. Oh iya, ya, tergugat ya, Anda bilang berdasar tergugat. Kalau prinsip sequitur actor forum rei, ya tempat kediaman, berarti gimana sih caranya menentukan tempat kediaman, begitu ya? Iya. Oh oke, okay, oke. Okay. Tempat kediaman itu ada prinsip-prinsipnya. Biasanya kalau doktrin ya, kita menggunakan doktrin, kalau undang-undang tidak sampai detail mengatur itu. Pertama memang ya bukti otentiknya dia, ya berarti dengan hal ini kartu tanda, ID card-nya ya. Setiap kalau orang itu legal, kecuali saya kalau imigran yang ilegal minta maaf saya tidak bisa jawab deh. Dan ini itu banyak kasusnya, ini juga Kemenlu pushing. Kan banyak orang Indonesia jadi imigran gelap di Malaysia, kerja di perusahaan-perusahaan apa itu, karet di sana. Nah itu kalau ada perkara gimana? Itu nggak bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang saya terangkan di sini, itu ada kekhususan, bisa dipahami, saya minta maaf. Tapi kalau sudah jelas legal, itu kan berarti kita punya KTP, makanya itu hak asasi manusia. Setiap diri manusia, bahkan anak kecil itu punya identitas. Dengan demikian dia dilindungi hukum. Termasuk diketahui tempat tinggalnya di sini. Berarti yurisdiksi pengadilan yang berwenang itu di sini. Itu pertama berdasarkan ID. Yang kedua, atau kartu identitas. Yang kedua adalah dapat dibuktikan bahwa dia sehari-hari memperoleh nafkah bekerja. Itu kalau manusia. Kalau perusahaan, dia memiliki kantor pusat atau tempat beroperasi di, enggak tahu, ngerti, di Malaysia. Selain anggaran dasarnya memang menyebutkan bahwa tempat kedudukan resminya di Kuala Lumpur misalnya. Karena kita para pihak tergugat kan bisa badan hukum, bisa manusia. Itu mungkin ya saudara jawaban saya. Baik. Baik saudara, ini waktunya tinggal 20 menit ya, nanti kemudiannya sampai. Sekarang
saya yurisdiksi yang kedua. Saya tutup dulu ya. Saya pertanyaan tidak nerima jawab. Pertanyaan sorry guys ya. Jadi ada dua kan. Jadi yurisdiksi pengadilan atas person in personam bahasa Latinnya atau yurisdiksi pengadilan atas benda atau properti bahasa Latinnya in rem. Ini sambil cek, tanya, saya lihat apa pertanyaan terus di chat. Oke, okay, later. Ya, sumber. Enggak, kipas. Jadi sekarang kalau itu terkait benda, itu universalnya yang umum adalah forum resite. Jadi kalau bendanya itu propertinya tanah, semuanya tidak bergerak, maka pengadilan yang berwenang selalu di tempat benda yang tidak bergerak. Jadi itu prinsip universal. Di Indonesia diadopsi di HIR dan FV ini. Jadi kalau dalam contoh kasus seperti ini dan juga contoh kasus yang saya tulis di quiz tadi, HGB atas bangunan pabrik. Ya ini ya si orang Cinanya ya harus mau diadili di sengketanya diadili di Indonesia karena terkait dengan benda tidak bergerak. Oke, itu universal. Kalau di Australia, kitanya yang harus datang ke sana. Kalau sengketanya tentang benda bergerak, ya bukan tentang orangnya, tapi tentang kepemilikan haknya, tentang absah tidaknya benda itu, bukan tentang pihaknya. Oke. Prinsip yang kedua untuk benda, kalau bendanya yang disengketakan itu adalah bendanya bergerak, maka aktor sequitur forum re. Berarti di tempatnya siapa? Tergugat. Itu prinsip yang kedua. Kayak ngapalin rumus matematika ya, saudara. Makanya saya senang HPI itu karena kayak main rumus. Tapi lama-lama biasa kalian. Kalau sudah hidup 10 tahun dengan HPI, menarik. Penuh tantangan ya. Jadi kalau bendanya bergerak baru di tempatnya si tergugat. Nah ini bisa saja gugatannya campuran. Jadi campuran antara gugatan personal, gugatan terhadap orang, sekaligus gugatan bendanya. Biasanya ini kaitannya biasanya ya tentang waris. Kan loh kok bisa saya dikeluarkan dari daftar ahli waris? Kan saya juga anaknya, walaupun anak angkat misalnya. Ngerti? Itu kan gugatan personal. Karena saya menggugat saudara-saudara angkat saya yang mengeluarkan saya dari ahli waris. Itu kan gugatan personal. Tapi juga sekaligus gugatan in rem. Karena yang saya gugat adalah benda-benda yang ditinggalkan oleh orang tua angkat saya. Bisa dipahami. Itu artinya gugatan campur. Plus contoh juga seperti di sini. Ya. Jadi campuran. Jadi gugatannya cerai. Itu kan gugatan personal. Tapi sekaligus di dalamnya ada gugat-menggugat tentang harta. Harta gonogini suami istri. Nah, kalau ini aturannya ada dua juga. Baik di tempat tergugat atau di tempat benda berada. Karena campuran. Terserah siapa? Si penggugat. Tetap campuran. Gampang kok prinsip-prinsipnya. Tapi ya itu tadi kalau ada yang nyeleneh, kalau misalnya tempat tergugat tidak diketahui karena dia jadi ilegal imigran ya, waduh guys, kalau gitu kasih kenaja ke teman lu deh, bukan buat kita. Oke, selanjutnya tinggal 15 menit dulu, punya waktu. Untuk sengketa waris, baik itu tetap maupun bergerak, ya, terutama kalau si yang sudah mati ya sudah nggak mikir ya, biasanya yang sengketa kan akhirnya para ahli waris. Ada beberapa para ahli waris yang kadang jadi WN asing, entah karena merit atau sudah kerja di Amerika sana, kan gitu. Saudaranya sebagian masih di Indonesia. Harta yang ditinggalkan para ahli waris, harta yang ditinggalkan oleh bapak ibunya yang meninggal itu ada di Indonesia. So, prinsip umumnya sekali lagi adalah di mana warisan itu terbuka. Warisan benda-benda itu terbuka. Ya. Jadi kalau di Australia, otomatis ya di Australia. Kalau
warisannya itu ada di Australia. Seketika si pemilik waris itu, orang tua yang memiliki properti di Australia itu meninggal, ya terbukanya kan berarti di Australia. Apalagi kalau propertinya itu ternyata benda tetap, apartemen, rumah, resort di Australia, kembali ke sini, forum reisite. Jadi yang berwenang adalah pengadilan negeri Australia. Nah, kalau di Indonesia, nah ini ada dua. Ini Anda hati-hati, jangan main anu aja, main hantam aja. Ini penting, karena di Indonesia ada pluralisme hukum. Kalau yang meninggal itu adalah, maksudnya si pewaris itu Muslim, lah gugatan itu yang memiliki yurisdiksi adalah pengadilan agama. Sejak adanya Undang-Undang Pengadilan Agama tahun 2004-2006, kalau nggak salah. Nggak boleh pengadilan negeri. Jadi kalau pasutrinya, kan banyak perkawinan campur ya, maksudnya campur di sini bukan BNI, BNA, maksudnya perkawinan antar agama, beda agama. Ya. Yang menentukan yurisdiksi pengadilan itu adalah yang mati, saudara. Ya. Jadi kalau misalnya bapaknya itu agamanya Islam, ibunya agamanya non-Islam, ya non-Islam. Kemudian yang meninggal bapaknya. Lah anak-anaknya itu kan ada yang ikut Islam, ada yang enggak Islam gitu kan. Pertanyaannya pengadilan negeri pengadilan mana yang berwenang? Mengikuti yang mati, ya. Kalau yang mati atau pewarisnya itu ibu, maka ahli waris yang gegeran perkara tanahnya si ibu itu ya harus gugatannya di muka pengadilan negeri karena ibunya kan non-Islam. Itu penting diketahui. Jangan asal gugat, nanti ada penolakan ya. Itu apa istilahnya? Aduh, saya lupa hukum acara. Tidak memiliki kompetensi. Istilahnya ada di hukum acara. Penolakan karena, lupa saya namanya. Anda tahulah karena sudah memiliki hukum acara. Ngerti ya? Jadi tidak memiliki kompetensi karena para pihaknya bukan kewenangan pengadilan. Ini penting. Itu kalau di Indonesia, kalau di luar Indonesia no problem. Enggak ada perbedaan pengadilan itu karena agama ya hanya di Indonesia. Jadi jelas ya di sini. Ini tinggal 10 menit. Sorry. 18 menit. Harus cepat-cepat. Sekarang. Jadi ini Anda baca ya. Ini. Sudah belum? Belum. Ini bagus. Ini sesungguhnya rangkuman. Kalau Anda klik, akan keluar ini. Makanya tadi saya bilang, don't worry kalau Bu Afifah nggak sempat menjawab pertanyaan saudara. Tanya Google. Jadi ini tadi. Jika tergugat berkedudukan di luar negeri. Mbak Cantik ini malah mungkin si Pokrol ini malah lebih pinter loh daripada saya. Ini jawabannya. Saya juga mutip dari dia. Ya. Ini bagus ini. Memang secara undang-undang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi sekarang tidak lagi. Dengan setelah Kemenlu dan Mahkamah Agung, ya. Kemenlu dan Mahkamah Agung itu membuat kerja sama. Jadi Pengadilan Negeri Malang misalnya, ya. Jadi gugatannya tidak harus diajukan para pihak di Jakarta Pusat, walaupun tergugatnya orang asing. Cukup di Malang boleh, terus nanti Pengadilan Negeri Malang meneruskan surat panggilannya ke Mahkamah Agung. Itu benar. Karena sudah ada kerjasama Mahkamah Agung dengan Kemenlu. Selanjutnya ini yang juga akan dijelaskan nanti oleh Kemenlu tanggal 22/5. Kalau Anda buka, mungkin tidak sama lagi dengan ini. Ini kan saya tadi bilang dari websitenya Kemenlu. Tapi sekarang mereka membuat malah lebih kecil itu. Untung saya sudah save. Sekarang seperti ini. Anda buka. Jadi ada dua, saudara. Kalau kita menggugat ke luar negeri, alurnya seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi kan bisa juga pihak Indonesia yang digugat oleh perusahaan Malaysia atau perusahaan Singapura. Berarti
Bisa juga. Itu juga harus sama, melalui pintu masuknya siapa? Ini tadi kan, para pihak di luar negeri masuk ke pengadilan, enggak tahulah aturan hukum acaranya perdata bagaimana, mengirimkan relas itu, terus ke Kementerian Luar Negerinya Singapura, ya kan? Masuk ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, itu Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan panggilan sidang di Singapura itu ke Mahkamah Agung. Ngerti, saudara? Mahkamah Agung meneruskan panggilannya ke Pengadilan Negeri Malang atau Surabaya, kalau perusahaan Indonesia yang menjadi tergugat itu kedudukan hukumnya di Surabaya, dan seterusnya. Nanti setelah perusahaan di Surabaya itu menerima panggilan, ada notifikasi, okay, saya sudah diberi, sudah menerima, sudah tahu ada gugatan. Balik lagi, diikuti. Silakan Anda menerima. Terus, ini standar dokumennya. Silakan Anda baca di sini, download-downloadnya. Ini unduh dokumen di sini. Jadi ada dua rogatori itu, untuk memanggil dan untuk meminta alat bukti. Jadi Pengadilan Negeri Indonesia gimana nih mau menyelesaikan sengketa waris? Karena propertinya ada di mana-mana. Ini saya juga bukan hanya sengketa waris, sengketa kepailitan. Perusahaan yang dipailitkan oleh para kreditor di Indonesia itu ternyata diam-diam punya aset di Singapura. Itu kan juga jadi bordel pailit, saudara. Nah, untuk membuktikan aset yang di Singapura itu kan harus dicek. Itu kan alat bukti. Nah, itu prosedurnya juga pakai surat rogatori, melibatkan Kemenlu juga. Nah, itu makanya Kemenlu itu mau memberikan. Seperti itu. Baik. Ini waktunya tinggal 7 menit. Ya, 8 menit lah. Saya buka pertanyaan terakhir. Ayo, Bu. Ya, silakan. Oke, makasih. Langsung bertanya. Kan, agak keras, saudara. Ya, kelas D, Bu. Kelas D. Terus gimana? Kan hukum perdata internasional ini, orang dari zaman Romawi kuno udah bicara itu. Abad 6 udah bicara tentang hukum perdata internasional itu. Banyak negara udah punya tuh. Jepang, Netherlands, Amerika, Thailand, Cina, macam-macam. Ya. Nah, Indonesia nggak punya itu. Kan kita baru bikin itu tahun 2014 dan seharusnya selesai tahun yang lalu, tapi sekarang belum selesai itu. Setelah 70 tahun merdeka itu. Jadi kan kita tercecer kan di dalam pengetahuan hukum itu. Kenapa kita tercecer dalam pengetahuan hukum itu? Apa kerjaan lawyer itu kan? Apa dia nggak baca perkembangan mutakhir tentang ilmu hukum itu? Kan presiden, apalagi Indonesia kan adalah negara pasar itu. Dimana-mana produk dari sini adalah produk luar itu kan. Dari Cina, macam-macam. Kan presiden bilang, kita harus mengundang investor sebanyak-banyaknya itu. Loh, investor itu juga pinter. Ngapain kita datang ke Indonesia? Orang di sana nggak ada kepastian hukum. Yang ada adalah kekosongan hukum itu. Karena nggak ada undang-undang perdata internasional loh. Jadi pertanyaannya, kenapa lawgiver kita tercecer di dalam pengetahuan hukum terakhir gitu? Oke, udah. Ya, begini. Khusus saya tidak tahu untuk bidang hukum yang lain ya. Saya menjawab untuk materi kuliah kita HPI. Jadi begini, saudara, untuk HPI itu permasalahannya itu kadang kita juga bingung. Yang didulukan itu Berkeley Wedbook BW. Itu aja belum diperbaiki ya sampai sekarang. Sehingga kalau kita mau mengundangkan BW dulu, HIR dulu, hukum acara perdatanya dulu itu dibenahi, itu kan saya buat apa ikut jadi tim HPI, RUU HPI. Itu dulu dibenahi, kalau itu dulu nggak dibenahi lah, terus tiba-tiba ada undang-undang HPI. Tahu undang-undang HPI itu nanti kan rujukannya juga tetap undang-undang nasional, bisa dipahami. Tapi BW, KUHD, HIR itu juga kita masih punya pakai Belanda. Terus tadi mengantisipasi komplain misalnya dari para investor asing. Undang-undang HPI nggak ada di Indonesia, nanti gimana kalau ada sengketa HPI? Nah ini juga ada begini, untuk menyusun RUU HPI itu ternyata prosesnya ruwet lama. Apakah tidak lebih baik Indonesia itu tinggal ratifikasi. Padahal soalnya di beberapa
di dunia ini sudah banyak juga disediakan konvensi-konvensi di bidang ini. Saya bukakan. Bisa dilihatnya, saudara. Nah, ini dia. Hague Convention. Ini. Jadi ini Hague Convention, Konvensi Den Haag untuk apa? Waduh, saya mau ngomong sebab lupa. Hukum Perdata Internasional. Wah, nggak usah buat itu, pokoknya ratifikasi aja tentang choice of law, tentang choice of court, tentang pembuktian, tentang perlindungan anak. Ada. Apa itu aja, lebih cepat daripada ruwet nunggu itu. Nah, tapi ada suara-suara juga. Kalau dikit-dikit cuma konvensi ratifikasi, itu apa juga tidak melanggar kedaulatan. Berarti kita sudah menyerahkan kedaulatan kita, sistem pengadilan kita ke konvensi internasional. Jadi masih ada tarik ulur. Ini memang politis sekali. Saya tidak bisa menjawab persisnya, gitu, saudara. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tapi ini ada upaya terus ke sana. Ya, kita mendoakan. Sekarang sudah masuk ke level prolegnas. Sudah masuk daftar proyek prioritas legislatif nasional. Tapi kan semua kembali ke politik. Ya. Kalau politik bukan urusan kita. Itu. That's the issue. Oke. Sebentar, mahasiswa Bu Afifah mau memastikan dulu. Tanggal 22 Oktober bagaimana? Anda bisa apa enggak? Bu siapa Dian, mungkin di unmute supaya saya bisa dengar jawaban mahasiswa. Tanggal 22 Oktober bagaimana, saudara? Bisa ya? Maaf, izin bertanya kami. Ibu, jamnya jamnya yeah. Yang Kemenlu. Yeah. Bu Afifah menawarkan ke Kemenlu karena sayang kan? 10.30 sampai jam 12 atau jam 12.30. Tapi kalau mahasiswa ada kuliah, sebab kalau Bu Afifah lihat di jadwal ya, saudara, itu kan, Anda ini pagi ya, kok saya kok ngomong kelas pagi sih? Keliru, maaf ya. 10.30, harusnya saya ngomong yang untuk kelas A, tapi saya mengundang. Intinya 10.30 sampai 12.30. Begitu. Bisa, Bu. Datang. Apalagi saya memang utamakan ini untuk kelas yang siang, 10.30. Saya lupa kalau Anda kelas pagi, ya Allah. Karena saya juga ngajar kelas siang, 10.30. Nah, 10.30 sampai 12.30. Kalau Anda kuliahnya pagi, tapi mau gabung yang siang, monggo. Ya. Nanti misalnya disediakan 300 tempat oleh Zoom-nya Kemenlu. Ya, pakai Zoom-nya Kemenlu. Kalaupun Anda tidak bisa masuk karena sudah full, kan bisa lihat YouTube live-nya. Tapi kalau masuk, nanti disediakan daftar hadir. Begitu. Ya, jelas ya menjawab pertanyaan itu. Gimana? Jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, tanggal 22 Oktober. Sangat menarik. Oke, ini tinggal 1 menit kemudian ya. Oke. Maaf ya, saya nggak bisa menjawab ini. Aku save aja deh. Aku save aja untuk gimana sih? Save aja pertanyaan kalian ya. Sudah selesai? Ini nggak bisa. Anda sudah dapat nilainya? Sudah. Gimana? Bagus nggak skormu? Kejebak satu. Ada yang dapat nilai cuma satu? Ya Allah. Bukan Bu, kejebak ya. Oke, ini saya save ya, saudara. Oke. Bentar. Saya save di download. Oke, pertanyaan mahasiswa. Nanti juga saya pelajari. Dan
Baik, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan ini. Jadi kita bertemu lagi minggu depan ya, melalui grup saya nanti umumkan bagaimana ini. Baik, selamat pagi. Kalian bisa meninggalkan ruangan. Sampai berjumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu Dian. Iya, Bu. Iya. Jadi, sampun berarti nanti jam 10.30, ya? Iya, 10.30 kita buka jam 10 berapa, Bu? 10.20. 10.20, ya? Iya. Iya. Okay. Bu Nanda masih di sini, Bu Nanda. Bu Nandanya sudah keluar. Bu Afifah. Ya, masih ya Bu ya. Okay. Masih Bu. Syukurlah enggak dipanggil oleh ke anu. Bagian akademik enggak ya? Oh, hari ini kok tidak ya, Bu? Ya sudah, aman, berarti aman hari ini. Mereka sudah tahu. Bu Zora juga aman. Kalau yang kelas G enggak ada ya tadi ya? Enggak ada wakilnya. Bu Zora. Bu Dias ada, Bu. Ada Bu Dias. Oh, syukurlah. Bu Diasnya ada acara. Baik. Jadi monggo kalau Bu Nanda, Bu Tias, Bu Zora juga mau bergabung yang kelas jam 10.30, saya. Okay. Terima kasih ya, Bu Nanda. Terima kasih banyak, Bu Afifah. Bu Afifah, mau bertanya untuk yang tanggal 22, ini kan mahasiswa yang pagi itu, kalau kemudian ikut yang siang, yang pagi apakah ada kuliah, Bu Afifah? Iya, pertanyaan bagus ya. Coba kita kita lewat chat ya nanti WA grup. Bagus bagus pertanyaan bagus. Jadi mereka gimana gitu kan? Apa sih Bu Afifa lagi? Terima ternun Ibu. Eh Mbak Nanda. Moga Mbak Zora. Ya. Terima kasih Bu Dian. Iya terima kasih Ibu. Ini saya end meeting ya. Terima kasih. Matur nuwun, Bu. Sampai jumpa jam 10.30. 10.20 ya. Sudah dibuka, nggih. Okay. Bye. Bu, videonya nggih nanti. Iya, Bu. Nanti saya kirimkan link-nya. Nggih, matur suwun. Dadah, Bu Nanda. Dadah, Bu. Terima kasih.